Hasil lengkap, pertandingan semifinal, China Open 2024, hari Sabtu, 21 September. Di semifinal tunggal putra, Kodai Naraoka berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kunlavut Phititsarn, dengan skor 21-17 dan 21-13 dalam durasi 54 menit. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Cina, Wang Hongyang, dengan skor 17-21 dan 18-21 dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di final tunggal putra, Kodai Naraoka akan melawan Wang Hongyang. Rekor pertemuan 2-1 untuk keunggulan Kodai. Di semifinal ganda putra, He Jiting, Ren Xiangyu berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Ong Yusin, Teo Ei, dengan skor 21-18 dan 21-11 dalam durasi 43 menit. Di semifinal ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin harus kalah dari ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, dengan skor 14-21 dan 22-24 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Goh Zifei, Nur Izzuddin akan melawan He Jiting, Ren Xiangyu. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan He Jiting, Ren Xiangyu. Di semifinal ganda putri, Li Wenmei, Shang Shuxian berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Jia Yifan, Zheng Yu, dengan skor 21-17 dan 22-20 dalam durasi 57 menit. Di semifinal ganda putri, Li Yijing, Luo Sumin berhasil mengalahkan ganda putri Korea, Jong Na-en, Kim Hye-jong, dengan skor 21-12 dan 21-14 dalam durasi 47 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Li Wenmei, Zhang Shuxian akan melawan sesama ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Li Wenmei, Zhang Shuxian. Di semifinal tunggal putri, Wang Zi berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam durasi 51 menit. Di semifinal tunggal putri, Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan seniornya sendiri, Akane Yamaguchi, dengan skor 22-20 dan 21-15 dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Wang Zi akan bertemu Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan 0-0. Di semifinal ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya harus kalah dari pasangan Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 16-21 dan 15-21 dalam durasi 58 menit. Di pertandingan semifinal lainnya, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie berhasil mengalahkan pasangan Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie akan menghadapi Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan 0-0.